Oke semuanya, welcome back to my channel. Senang sekali saya Adit Esquero kembali hadir ke hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Adit Esquero channel. Dan kali ini kita kembali di konten vlog Esquero. Saya hari ini ada syuting dengan teman-teman dari konten sebelah, yaitu konten debat terus. Nah ini rumahnya di sini, nanti studionya di atas kalau nggak salah, dan pokoknya kita ikuti aja. Kayaknya teman-teman udah ada di dalam, jadi ikuti perjalanan saya. Dan jangan lupa sebelum kita masuk, ada baiknya buat kalian yang baru saja bergabung dan baru tahu ada channel ini, langsung saja untuk subscribe terlebih dahulu supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Adit Esquero channel. Dan jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya. Ya, kalau sudah langsung saja kita masuk ke dalam, kita ketemu sama teman-teman dari tim debat terus. Oke. Oh ya, ini kameramennya namanya Mahesa. Mahesa the Ace. Wih, Bapak. Selamat datang di rumahnya debat terus. Wih, masuk. OGSA. Silakan. Kalau yang sering nonton vlognya saya pasti. Oh, iya, silakan. Wah, kameramennya 200 ya. Wah, nih. Yuk. Ini banyak teman-teman di sini. Debat terus. Halo, Pak Dito. Halo. Mas Adit. Wih, ini kok udah makan ini? Bos, iya, makan dulu. Makan pakai apa ini? Pakai soto. Halo, Bu Shirley. Dan ini Mas Angga ini kameramennya. Ini biasa. Saya usung saya. Ini sama-sama kesatria Magic Diningrat. Dek Patro. Sini Pak Adit, kita muter-muter. Oke, kita mau dipandu sama MC kita. Ini istilahnya kita baru beberapa besok, rencana kita mau tetap saja di studionya di sini. Ini baru belum di banyak banget untuk renov lah istilahnya. Furniturnya juga belum komplit banget gitu. Ini udah milik debat terus ini. Ya, alhamdulillah kita sudah ya rumahnya debat terus. Jadi buat teman-teman main saja ke rumah debat terus. Tak ajak muter-muter. Dan nanti di situ mau di kayak bar kitchen gitu. Jadi istilahnya nanti kalau mau nongkrong di sini terus nanti saya ada dapur, ada minuman-minuman di sini. Terus ini kamar mandi utama. Ini kamar mandi utama nanti kayak gini. Jadi mata air kalau mau mandi di sini bebas teman-teman. Ada kolam lele. Tuh. Ini ata ingu lumba-lumba ya. Mungkin kameramennya lagi ingu di sini. Itu terus ini besok rencana nih mau musola nih. Ini musola. Ya ini buat teman-teman yang Islam ini. Ya ini musola. Yuk terus kita naik yuk. Kita naik. Naik ke atas. Jadi jalannya naik yuk ke atas. Ke studio. Yuk. Gede banget tempat ekstranya atas. Selain jadi ini arsiteknya orang Itali. Weh, orang Italiano. Ya. Oh, di atas udah rame. Iya. Dadan. Lo. Boleh Pak Adi. Weh, halo. Tuh, ada Danu juga di sana. Tuh, Danu. Halo. Halo, ini Adit Esquero channel ya? Oh iya, Adit Esquero. Halo, Adit. Mau syuting gimana? Perasaannya biasa aja. Selamat datang di rumah studio. Ya, tentunya perasaannya luar biasa karena ini pertama kalinya saya collab sama debat terus. Benar, betul. Jadi apa namanya? Apa? Instagram dan sosial. Oh iya, ada di sini ya. Instagramnya debat terus official. Iya, debat terus official dan channel YouTube-nya debat terus 31. Iya. Facebook kayaknya ada. Facebook ada debat terus maksudnya. Ya. Nah, pokoknya ya. Ketik aja debat terus nanti. Nah, buat kalian penasaran nanti hari ini bahas apa, nah nanti bisa langsung ke asik gitu. Itu bakal seru banget, bakalan heboh. Jadi hostnya mereka berdua. Betul. Jadi kalau kalian sering nonton videonya saya pasti enggak asing lihat mereka berdua karena kita kemana-mana rata-rata pasti bareng. Nah, sini ayo kita jalan-jalan ke studionya. Jadi sebenarnya kalau studio kita ini. Yang asli itu sini. Besok okay, ini yuk. Studionya so, ini. Ini studio kita yang asli itu sini. Nah, ini studio kita. Heeh. Tuh, ini kita kayak gini besok. Ini bakalan disetting ruang entertain. Jadi ini studio bener-bener studio. Nanti kita akan tempel di sini debat terus dan masih kosongan. Iya, masih kosongan. Jadi sebenarnya ini studionya sudah ready, tapi cuman kita kurang belum pasang AC aja. Jadi ya. Belum di apa ini namanya? Belum kita fungsikan. Nah, sementara kita pakai kamar utama saya dulu. Kamar saya. Studio
Bentar, ini kameramennya kok diganti ini? Ini berarti kameramennya yang ini nanti bayarannya dipotong. Sini 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 sini. Ya, ini kameranya. Selamat datang di studio kita. Langsung adem, beda sama studionya di Tech Square Channel. Sini Pak Adit, sini Pak Adit. Sini nanti. Ya, ini videonya di sini betul. Bener banget. Dan nanti kita akan bahas apa sih di kita sama Mas Adit nanti? Iya, wah kita bahasnya macam-macam buat kalian yang penasaran nanti di situ kita taruh link ya. Iya, taruh link dan nonton di debat terus. Iya. Nanti videonya yang keluar dulu nanti dari debat terus. Ya. Baru yang ya, ini. Iya, betul. Nah, kenapa? Jadi silakan buat kalian pantengin terus channelnya Adit ya. Karena nanti ada informasi kapan debat terusnya tayang ini. Ya, dan jangan lupa subscribe debat terus. Jadi di situ video-video banyak juga di situ ada malam Minggu, ada konten untuk malam Jumat dan kemudian juga nah, tapi ini kita apa Mas bikin videonya itu sengaja siang nih teman-teman tahu kan siang. Tuh. Tapi kita konsep sebagai malam gitu Mas Oki. Kelihatan horornya juga. Biar kelihatan horornya nah, betul. Ya. Terus ini pakai lampu kayak gini itu modelnya kayak gini sederhana pakai mika. Tapi hasilnya istimewa. Ya, istimewa. Belum tahu kita kan belum syuting, Pak ya. Enggak, maksudnya gini saya kemarin kan saya nonton terus debat terus itu. Nah, jadi hasilnya itu pasti bagus-bagus. Weh, amin. Soalnya pendukungnya tapi kalau dibuka langsung kita nonton pemain rumah ini. Tuh. Langsung tadi riset nih. Kayak nasi memean banget. Meme cawat. Nah, jadi gitu guys, nih studionya debat terus. Ini bagus banget ya. Ngomong-ngomong ini OGSE sama Danu Kasero itu IG-nya apa? Oh, ada. Biar di-follow sama teman-teman di Facebook channel. Instagram saya itu Danu Kasero-nya 2 ya. Ya, dan jangan lupa follow Instagram saya di @ogi_se di bawah sini ada nanti dicantumkan sama Adit, oke? Okay? Jadi itu. Setelah ini kita langsung prepare untuk syuting. Alin. Tengok apa Danu? Ada apa, Pak? Ada dengan apa, Pak? Tadi mantap mantap ultramik ultramil kan prenagen itu prenagen elemen aja ya gini lah Mas Adit, studio kita debat terus jadi kalau mau main-main sini teman-teman boleh silakan siap jadi konten-konten apa di sini jadi bebas terserah tempatnya enak banget terus juga ya mendukung lah ya tapi semuanya belum mendukung. Semuanya ini terkomplit terkomplit ya, belum terkomplit belum jadi karena masih banyak yang harus kita benahi dan banyak juga apa furniture untuk pendukung misalkan ini meja kan kosong sambil jalan besok kan kalau udah asen kan biar amin ya pelan pelan aja saling bantu lah support Mas Adit ya, juga Mas Adit juga support terus ya selalu oke jadi jangan lupa buat teman teman ya Adit Esquire channel untuk subscribe debat terus, oke? Ya. Dan jangan lupa juga itu ada sosial medianya itu juga ada Instagram, ada Facebook. Jadi ikuti saja. Tapi ngomong-ngomong, debat terus itu bahas apa tuh? Oh, kalau debat itu konten apa sebenarnya? Konten debat terus segmennya itu macam-macam bisa dimasukkan apa saja tentang politik, tentang apa yang baru viral kita debatkan. Jadi bukan untuk menggiring opini untuk ini loh ya A atau B. Jadi kita tuh untuk menyimpulkan debat terus itu. Kayak misalkan tentang produk, ini produk ini misalkan kopi terbaik ini apa sih? Nah, kemudian juga ada untuk konten malam Minggu. Konten malam Minggu juga harus debatkan karena kita bertiga ada Danu, saya dan Sherly Kusuma. Wih. Itu bertiga. Jadi itu harus debatkan karena pro dan kontra, Danu kontra atau aku yang pro, jadi kebalikannya bisa jadi dan si Sherly itu penetralnya. Contoh kayak misalnya konten yang baru-baru kemarin-kemarin itu bisa disaksikan itu kayak selingkuh itu mengatasi kebosanan, bener gak sih? Nah, kalau istilah cowok itu 89% mengatakan itu benar banget, itu harus selingkuh. Kalau cowok mengatakan seperti itu, tapi kalau cewek nggak mau mengatakan selingkuh. Nah itu, masih banyak di sini ada konten horor yang paling itu kejebak di alam goib itu Mbak Uci, nah, itu ada itu. Jadi tonton aja, dan siapa tahu nanti setelah saya ngisi di sini juga followernya naik, follower, subscriber dan jam tayangnya naik, ya semoga Pak, saja. Nanti kita katanya kamu bawa tali pocong. Iya bawa. Tali pocong, bayangin tali pocong, tali pocong saja ya Pak ya. Enggak sih, kemarin katanya jangan tali pocong aja ya, saya bawa beberapa toh. Surprise, pokoknya tonton aja. Wes sekarang penasaran ya di debat terus. Kamu nek misalnya kameramen kesurupan, soalnya kameramen gue kesurupan terus sih. Ya? Oh iya. Heeh, kenapa? Jaran, kesurupan opo ya dinosaurus kuwak, tapir wes opo ya kesurupan apa. Aduh. Udah aja Mas Adit. Mau muter-muter lagi? Silakan, Pak, muter-muter. Pokoknya enggak lah.
gini aja. Ini kita mau prepare syuting. Jadi kita agak-agak briefing, oke? Jadi buat teman-teman yang nonton video ini pokoknya jangan di skip-skip. Habis ini kita mau kita lihat saja apa yang kita bahas. Bener banget. Oke, jadi tetap tonton Adit Esquire Channel dan jangan lupa juga untuk tonton debat terus. Oke. Yuk. Kali ini Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share kemanapun Anda. Dan jangan lupa loncengnya di kiri kanan. Ya, jadi Mas Ogi, kemarin kan kita malam-malam kemarin tuh udah bahas macam-macam. Di antaranya ada orang yang Mbak Uci kemarin tuh terjebak di pasar kembang. Nah, kali ini Mas Ogi kita ketemu lagi Mas Danu. Iya, kita memang kita enggak mana-mana orangnya. Kita tuh kayaknya bertiga deh. Ya emang bertiga kan tadi sudah bilang tapi ya ini Pak auranya kok mistik segini ya. Ini sudah ada kartu BPJS. Kartu tahu ini tuh kartu tarot ternyata. Oke, Ku Dewa 19. Ibu oleh news. Kok penonton pukul ya. Oke, ini kita sudah kedatangan tamu narasumber yang kita tunggu-tunggu. Ini Mas ada Mas Adit ya. Oke, Mas Adit selamat datang di debat terus. Kita akan mengorek Mas Adit ini sebenarnya siapa dan beliau pun juga punya channel YouTube yang sudah lumayan banyak subscribernya. Nontonnya banyak apa Mas? Channel YouTube-nya? Adit Esquire Channel. Adit Esquire Channel. Oke, gini Mas Adit. Ini sekalian perkenalan Mas Adit sekalian perkenalan channelnya. Nah, sebelumnya channelnya itu isinya apa Mas? Sebelumnya kalau Adit Esquire Channel itu bisa dibilang seperti TV. TV ya. Jadi ada beberapa channel yang mengupas antara lain salah satunya adalah tentang gaib, ada mistik-mistik itu ada namanya Horror Mania. Ada juga vlog Esquire itu biasanya kegiatan saya. Kegiatan itu ada vlog Mapala, sering ke gunung juga saya. Oh iya, berarti camp juga. Oh iya iya iya. Kita alam gitu. Betul itu kalau mendaki gunung mesti banyak cerita-cerita horor. Terus salah satunya juga di depan kita ini tentang tarot. Ramal. Nah, tapi jadi dulu. Iya, kita karena mau bahas lagi nanti. Nah, tetap di debat terus. Ya, ini break. Berarti santai. Ya, gue masih bersama Oki N. Sarjana MC. Siap dan saya Danu Kasero. Halo, teman-teman ini Danu. Salah satu tragedi ya, Maesa ini. Maesa dan oke, ini sudah selesai yang syuting. Kita mau keluar. Kapan? Ke Jogja. Makanya ini mau tak studio ini mau tak foto dulu. Akan boleh. Kapan? Kemarin itu. Ini mau ngapain? Mau tarot. Mau tarot. Aduh. Ayo mau tarot. Tapi mau tarot. Sudah selesai syutingnya. Sudah selesai syutingnya. Kita sudah selesai. Kita turun ya. Iya, kita turun yuk di bawah yuk. Tarot. Oke, yuk. Kita turun. Buat yang sudah nonton video ini, saya ucapkan terima kasih. Pokoknya tonton terus Adit Esquire Channel. Akan ada video-video yang pastinya sangat menarik. Oke? Jadi, terima kasih. Dan ayo kak, misi ya.